Parto Patrio terbujur kaku di IGD dan langsung dioperasi. Sang istri memohon doa. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar Anda tak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Kabar tidak mengenakan kembali datang dari dunia hiburan. Kali ini datang dari pelawak Parto Patrio yang dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Kabar dilarikannya Parto ke rumah sakit bermula dari pengungkapan sang istri, Dina Risti, melalui unggahan cerita akun Instagramnya beberapa waktu lalu dan langsung viral. Dalam video yang diunggah Dina, Parto terlihat terbaring di atas ranjang dengan wajah yang tampak lemas. Selain Dina, dua putri pelawak 63 tahun tersebut terlihat menemani sang ayah di dalam ambulans. Usut punya usut, ternyata diketahui Parto akan menjalani operasi. Hal tersebut kembali diungkapkan oleh Dina melalui akun Instagram yang sama. Dina membagikan sebuah video singkat yang memperlihatkan Parto yang sedang terbaring di ranjang dan dibawa perawat serta petugas masuk ke dalam lift menuju ruang operasi. Sejauh ini Dina Risti maupun putrinya, penyanyi Amanda Caisa, belum merilis keterangan resmi terkait operasi dan penyakit apa yang diidap sang komedian.